Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcalek. Ini kalau mau pencalekan, pada dari itu politisi. Kala-kala ustaz. Masya Allah. Sampai ada saya lihat baleho, foto dibawa kepalanya. Baru dia tulis, siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Ada caleg di sini? Ada? Siapa? Ibu Nilam Sari. Hei, kau tahu enggak kenapa saya bisa sampai di sini? Hah? Karena Ibu Nilam Sari yang undang saya. Kalau majelis taklim undang saya, mahal tiket. Nah bilang, naik kapal laut mah ustaz. Enggak mau saya. Masa ustaz kondan naik kapal laut? Mabuk orang, masa saya mau ceramah? Assalamualaikum. Nih. Hei. Hei. Beleng-beleng. Makanya Islamlah secara benar, bukan Islam pilcalek, bukan Islam pilkada. Alhamdulillah ada caleg di sini ngundang ustaz. Banyak caleg undang artis. Apa nak bawa kangku artis? Alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, joget. Enggak juga nak kasih pegang kok. Napa ka cina-cina mot? Den 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 den. Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Ini semua ini. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu-ibu, memang susah dikalahin ibu-ibu ini. Geser kanan belok kiri. Ibu-ibu, pernah kilia hujan? Bukan pernah, sering. Ada yang bisa hitung air hujan? Kenapa? Biar banyak kalau jatuh satu-satu. Ini banyak, jatuhnya rame-rame, laju, mana bisa dihitung? Tapi ketahuilah Bapak-Ibu sekalian, ada amal yang kalau kau lakukan, pahalanya lebih banyak daripada jumlah air hujan. Apa gerangan? Kata Nabi, ketika umatku berkumpul di masjid, di lapangan, di tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadaku, aku tidak bisa menghitung betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika kumpul seperti ini, alhamdulillah sudah dapat umroh, alhamdulillah lama menunggu. Memang alhamdulillah. Kenapa? Makin lama kau menunggu, makin banyak pahalamu. Amin. Bayangkan dari jam 11 ada sudah yang datang, sudah basah-basah kelepaknya. Nah, tidak apa-apa basah, yang penting harum. Daripada basah bau. Nah bilang ibu di samping. Ya. Nah, saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita bertanding. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Ibu-ibu dulu, ini ibu-ibu ini ras terkuat di dunia. Dikasih alis yang baik, masih dia ganti-ganti.
Diam, bapak-bapak diam. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo ibu, salawat ikut sama saya. Salatullah salamullah ala toha. Ayo keras bu. Salatullah salamullah ala yasin. Nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam, bapak-bapak lagi. Hai guys, yang merasa laki-laki, ayo selawat. Jangan ku kasih malu jenis kelamin ta, bos. Ayo, ayo. Salatullah limbe ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 5,2. Kamu suruh ku lembe. Aku diamlah semua, diam semua. Ini di atas lagi kita dengar. Ibu Nilam dan da, bos-bos semua ini. Ah, kau dengarlah ini mereka berselawat, Pak Bupati dan Ibu Nilam. Yuk. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Nilainya 9,9. Ini kenapa bisa Ustaz? Nah kecil. Ini karena beliau yang undang. Kalau sedikit saya kasih ki, nilai nanti nak kurangi honorku. Rame-rame semua kecil besar bencong aku semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa Ibu Nilam Sari yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah, Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ada anggota DPR juga? Satu ji. Berapa anggota DPR di sini? Berapa bu? 35. Berapa yang hadir sekarang? Ini mau saja kau pilih lagi nanti ya. Banyaknya baru satu yang hadir. Empat cetong. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, karena waktu berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Sudah jadi pegawai, selesai masalahnya? Tidak, mau tahu jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian, selesai masalahnya? Muncul lagi masalah baru, mau tongi jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, masalahnya selesai, makin besar masalahnya, mau tongi jadi sekda. Sudah jadi sekda, selesai, masalah makin besar, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya, mau dua periode dong. Sudah dua periode, selesai masalahnya, ditangkap KPK. Semua orang punya masalah. Siapa yang paling besar masalahnya hari ini? Ketua DPRD Ibu Nilam Sari. Apa masalahnya? Sudah jadi ketua DPRD, mau tong jadi anggota DPR RI. Semua kita punya masalah. Ini di depanku semua ini, muka-muka penuh masalah. Cicilan belum lunas. Siapa suruh kau cicil cilaka? Ini bapak-bapak ini, muka-muka penuh masalah semua ini. Apa? Mau kawin lagi takut sama istrinya? Ini muka-muka takut semua sama istrinya ini. Kalau saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani dari saya. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Ada orang masalahnya kasihan, sudah ada cucunya masih ngontrak-ngontrak.
ada lagi belum menikah, ada di rumahnya. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada lagi punya anak, mobil bagus, rumah mewah. Apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Ada selingkuh di sini? Ada. Aku kasih tahu kerahasiaan, ah. Itu laki-laki tergantung istri. Bagaimana suamimu tidak selingkuh kalau kau tidak cantik? Sudah jelek suka marah-marah. Kalau kau tidak terlalu cantik, cantikkan hatimu. Kalau mau datang suamimu, dandan mako. Jangan mako berlebihan, karena itu sunnah. Apa itu? Sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Ini datang suami capek di kantor, dimarah-marahi sama komandan, siap salah komandan, siap salah komandan, ditendang, siap salah. Nah bila istrinya, kenapa kau tidak lawan? Aku mau dilawan, nah dia komandan. Di jalan kempes ban mobilnya, sampai lagi di rumah, baru masuk rumah dimaki-maki sami. Di mana kau lagi? Terlambat lagi. Metoko tolo ini memang tong ini. Istri yang baik datang suaminya tawa dia sambut. Assalamualaikum kakandaku Arjunaku. Penampilan cantik. Jantung ber. Sudah kau dikasih tahu penampilan cantik, kau kunci tiga rambutmu. Kiri kanan, ada di belakang satu, ada di depan lagi satu. Pakai baju seksi, pakai celana apa, sepatu tinggi, masuk suami. Astagfirullah. Kesurupan istriku. Maka istri yang baik itu menyenangkan hati ketika dipandang suaminya. Ibu bahkan kalau ibu berdandan mau tidur, maka malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah berkahi dan sayangi perempuan ini karena dia dandan untuk menyenangkan hati suaminya. Maka sebentar malam kalau mau tidur pakai mau parfum, biar nih parfum mas palsu, yang penting harum. Sikat gigi kau dulu, itu bulu ketekmu cabui. Bagaimana tidak stres suamimu? Setengah mati carikan kau uang. Pulangi, daster tinggi sebelah. Kelihatan tali beha. Nabila suamimu, kasih baik semua itu ya. Kelihatan semua tali behamu. Apa nabila istrinya? Jangan lihat behanya bang. Yang penting rasanya bung. Bu. Jadi kalau mau datang suami, penampilan baik, Ki. Itu yang membuat Allah ridha kepadamu. Kalau kau cantik-cantik mau pulang suamimu, kau berdandan, mandi dulu, pakai parfum, maka mandimu, dandanmu, pakai parfummu, ucapanmu, itu yang membuat kau gampang masuk surga. Ini tidak. Suaminya nak kasih jadi kayak tahanan. Baru pulang dengan HP-mu dulu. Cepat kau. Kau dah jangan aku peris. Cepat sini. Ini semua mukanya ini begini. Periksa ni HP-nya. Kalau selalu kau periksa HP-nya suamimu, cepat mati. Kenapa? Tidak stabil jantungnya. Mati didapat. Ini semua pelakunya ini. Untuk apa kau periksa HP-nya suamimu? Kalau kau periksa suamimu, mau mako apa? Kau dapat kata-kata tidak bagus, stres mako? Minta kau diceraikan. Nabilan suamimu, merdeka! Dengar kau ini! Maka kalau mau pulang suamimu, dandan. Tutur kata yang lembut. Pergi suamimu ke WhatsApp. Selesai sholat duha,
Ya Allah, Engkau yang menurunkan rezeki suamiku, Engkau yang ngatur rezekinya suamiku. Kalau masih ada di langit, turunkan. Kalau masih dalam tanah, munculkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Sudah itu, ya Allah, terimalah doaku, karena Engkaulah tempatku berdoa. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, tanya ke ibu majelis taklim, Ustaz, kenapa orang kalau selesai berdoa begini, Ustaz? Lebih nyambung itu. Masa selesai kau berdoa, amin ya Rabbal Alamin. Iya toh. Ya, semua orang punya masalah. Ini buka penuh masalah semua ini. Ini yang ceramah, kok kira tidak ada masalahku? Masalah saya hampir tidak pernah ada di rumah. Bayangkan jam 4 subuh, tadi subuh jam 4 masih enak-enak orang tidur, diketuk di pintu. Ustaz sudah mau ke bandara di Malaysia. Tahu ya kok Malaysia? Tojo una-una terus. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau begitu Ustaz, semua orang punya masalah. Bagaimana menghadapi masalah? Menghadapi masalah tanpa masalah. Ini semua pangutang-utang semua ini. Apa sih ini pegadaian? Nah, ibu-ibu dengar kata Allah. Edasat, ibu Nilam, ibu-ibu, kalau ada masalahmu, tidak dibilang Tuhan kaya kau dulu. Tidak nak bilang anggota DPR kau dulu. Tidak nak bilang jadi pengusaha kau dulu. Tidak. Ketika ada masalahmu, dua jina minta Allah. Berapa ibu? Berapa? Adik-adikku sekalian yang lagi pusing cari kerja, bapak-bapak yang susah rezekinya, kerja ini rugi lagi, kerja ini masalah lagi. Ini aja resepnya. Ista'inu bisabri wassalah. Sabarako pada cengi sampai jammu ia murusui masalahmu. Ada orang bugi sini? Memang ini bu ketua, dimana-mana saya ketemu orang bugis. Saya pergi ceramah di daerah pelosok Kalimantan Timur, ketemu seorang Bugis. Saya pergi di pelosoknya Sumatera, banyak orang Bugis. Saya pergi Sabah, Sarawak, Malaysia, banyak orang Bugis. Saya pergi Singapura, ada lagi Bugis Street. Begitu saya sampai Lubuk Banggai, banyak lagi orang Bugis. Saya masuk penjara, ada tuh orang Bugis. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berarti dengarkan saya cinta dan saya muliakan ibu-ibu karena Allah. Kalau ada masalahmu, suamimu nakal, anakmu tidak mau mendengar, usahamu selalu masalah, pertama sabarku. Mau maku apa? Kalau kau tidak sabar, akhirnya apa? Pergi ngutang. Pergi ngutang, akhirnya utangmu rentenir. Dari utang 1 juta akhirnya menjadi 15 juta. Bukan menyelesaikan masalah, tambah masalah. Kalau banyak utangmu, jangan berutang. Kalau ada yang kau mau butuhkan, jangan kau berutang. Apa pada Ustaz? Jual yang bisa kau jual. Anakmu lagi sekolah mau membayar, jangan kau berutang. Jual emasmu kalau ada emasmu. Karena sekolah buat anak-anak investasi. Demi Allah bu, saya lihat itu mamaku saya nak jual piringnya. Piring nak jual, piring baru. Nak jual kainnya, nak jual mesin-mesin jahitnya. Untuk apa? Untuk anaknya bisa sekolah. Dan alhamdulillah dengan dia jual-jual-jual itu dia kasih sekolah anaknya. Jadilah das atletik di depanmu. Maka ibu-ibu, kalau ada pembayaran sekolah anakmu, balukan nyeroeng kangkamu, jual itu, jual emasmu, baru beli kau yang palsu. Yeah.
kalau palsu. Kalau Nabi bilang orang, ih palsu cincinnya, bilang kok kenapa? Kau susah kok. Saya pakai kau yang sibuk jaga kok. Ayo jual kalau ada kebutuhanmu. 5.000 dua di rumah. Ngapain dua? Kalau ada keperluanmu jual satu. Motormu 4, ngapain pakai motor 4? Satu saja, jual 3. Kalau ada kebutuhanmu, jangan kau ngutang. Ngutang itu membuat orang jadi pembohong. Dia bilang kau betul karena semua utangmu. Bayar ini, kasihan ai, lagi susah ke ini kasihan. Padahal lagi tuannya di sininya. Jangan utang. Utang membuatmu jadi pembohong. Dua, utang membuat langkah kakimu terbatas. Mau kau pergi warung, tiba-tiba kau lihat, wih, hari ini pagi kak jangan kisir-kisir. Tiga, utang membuat kamu putus silaturahmi. Itu orang kalau mau pinjam, begitu dikasih pinjam, oh ustaz, kaulah yang menjadi malaikatku dalam dunia ini. Untung kau bantu kau ustaz, kau menjadi malaikat penyelamatku. Begitu ditagih dan sudah bilang, kau malaikat pencabut nyawa. Hei, kalau ada keperluan anakmu untuk sekolah, dan kau ngutang, jual HP-mu. Ini ibu-ibu pakai tongi HP 3 kameranya. Mau ke HP 3 suamimu? Hei, hei, ada masalah ekonomimu, jangan ngutang. Jual yang bisa kau jual. Supaya apa? Kamu tidak punya utang. Dan Bapak tahu kalau tiba-tiba kau mati, ada utangmu kau mati, dililit kau diagit di kubur, diikat kau, nanti dilepas ikatannya ketika lunas utangnya, termasuk utang politik. Tenang saudara-saudara sekalian, kalau saya terpilih saya bantu kamu. Tenang saudara-saudara sekalian, kalau saya terpilih ku perbaiki jalan. Itu caleg lain, bukan Ibu Nilam. Kalau Ibu Nilam begitu, tidak mungkin saya bisa sampai di sini. Siapa mau bantu orang pembohong? Kita juga berdosa, ya? Hei, sabar. Lalu bagaimana itu sabar? Ada praktiknya, amalannya. Apa? Dalam Al-Quran Allah jelaskan, alladzi idza asabatum musibah qalu inna lillahi. Dulu waktu dipacari suaminya, wih sopannya itu suami kita, tabik dek, hati-hati kok. Ih, ada batu di depan kita sayang. Itu waktunya pacaran. Sekalina hamil istrina, tatumpu kakina dan bilang dongok memang tongkok kau. Gimana simpan matamu bodoh? Kalau tadinya suamimu baik, tiba-tiba kedengaran kasar, tidak sopan, kamu sholat, lalu selesai sholat perbanyak ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kau juga di depan suamimu, oh jadi inna lillahi wa inna ilaihi. Saya bilang, hei kau kira saya mati? Bapak-bapak juga begitu. Kalau ada istrimu suka ngomel, bacakan inna lillahi. Mati betulan nih, kawin mako lagi. Hei bu, resep pertama sah. Manusia paling sabar ibu namanya Nabi Ayub alaihi salam. Itu Ayub alaihi salam kaya, banyak kekayaannya, hebatnya kaya dermawan. Ada di Luwuk Bangge begitu? Yang banyak saya kuliah kaya pelit. Jalalok, ada orang kaya di sini kah? Ada?
Ibu nilam dong. Nah kasih umroh aku lagi dua tadi. Tuh, kalau Allah mau, kalau mau kau Allah senang sama kamu, kau tertolak dari bencana, jangan kau pelit. Tidak ada orang suka orang pelit. Iya toh, Bu. Saya tanya ke Ibu, senang tetangga pelit atau dermawan? Senang caleg pelit atau dermawan? Senang bupati pelit atau dermawan? Senang mantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia mengkoh, jangan kopi rumana sekeki. Pada dia juga seke. Nah bila orang di kampungku kikir galap aku jambatang. Ah itu seke itu artinya. Dedekut pelit. Nah maka tolak bala dengan sedekah. Ada masalah dalam rumah tanggamu, sabar. Ada masalah pekerjaanmu, sabar. Ayub alaihissalam kaya dermawan. Setan cemburu. Dia bilang setan, ya Allah, dia begitu karena dia kaya. Coba bedek dia miskin. Dia bilang Tuhan tidak, memang tom baik. Akhirnya dia bilang setan, ya Allah, kalau begitu berikan saya kesempatan menguji kesabarannya. Baik. Yang tadinya kaya pak, terbakar semua usahanya, bangkrut. Begitu bangkrut, Ayub alaihissalam tetap beribadah. Jam berapa mi? Jam berapa mi? Hah? Jam? Setengah enam mi bu, mau maghrib. Hah? Saya cuma tanya jam. Memang tong ini ibu-ibu sibuk sekali. Hah? Akhirnya bangkrut. Ayub bangkrut tetap beribadah. Nabi dan setan. Dia begitu karena ada anaknya. Dan silakan coba mi lagi. Dicoba meninggal anaknya, tapi tetap beribadah. Datang lagi setan. Ayub, ngapain kau beribadah? Habis hartamu. Sekarang Allah ambil lagi anakmu. Apa kata Ayub alaihissalam? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang saya awalnya tidak punya anak. Allah kasih saya anak. Allah ingin ambil, ambil nih. Memang itu milik titipan Allah. Bangkrut, habis mati tinggal anaknya, sakit lagi. Sakit, seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. Bayangkan, seluruh tubuhnya dimakan ulat. Pipinya ini kelihatan ini giginya karena dimakan ulat. Ayub alaihissalam berdoa, jangan pula lidah dan hatiku dimakan ulat. Karena kalau lidah dan hatiku dimakan ulat, bagaimana saya menyebutmu? Bagaimana saya mengingatmu? Datang setan, Ayub jangan aku lagi sama Tuhanmu deh. Masa nak ambil anakmu? Nak ambil hartamu? Sekarang nak ambil lagi kesehatanmu? Apa kata Ayub? Alhamdulillah sempat kak sehat, banyaknya orang dari lahir sakit sampai meninggal. Apakah setan putus asa? Tidak. Digoda lagi. Apa? Digoda istrinya. Istrinya. Akhirnya istrinya berkata, bang, berdoa saya kok. Kamu kan nabi. Berdoa aku supaya sehat. Apa kata Ayub? Saya malu berdoa kepada Allah. Baru kak 16 tahun sakit. Lebih lama saya sehat daripada sakitku. Masa saya mengeluh kepada Allah? Saya malu. Bayangkan Nabi Ayub ibu. 16 tahun sakit, malu ketemu Allah. Kita baru influenza 2 hari. Kenapa nih saya sakit? Kenapa bukan itu tetanggaku? Kenapa tetanggamu kecemburui cilaka? Akhirnya Ayub alaihissalam ditinggal istrinya. Tapi kata Ayub, lemuk natunya wamundi. Tega nian kau. Masa kau tinggalkan saya dalam keadaan sakit? Tidak bisa mengurus kau. Dia bilang Ayub, baiklah. Kalau kau pulang, saya hukum kau 100 kali cambuk. Iya, tidak apa-apa, pergi. Ayub alaihissalam tetap beribadah. Setan putus asa? Tidak. Digoda lagi satu kampung. Usir Ayub, usir. Kalau dia ada di kampungmu, natulari kau penyakitmu. Penyakitnya natulari kau, usir. Akhirnya diusir. Ayub, kau tinggalkan kampung, nanti natulari ti penyakitmu. Apa kata Ayub? Tegamu itu, tunjukkan enggak mana di antara kalian enggak pernah saya bantu di kampung ini. Semua pernah kau saya bantu tuh, masa saya sakit begini kau usir kak? Akhirnya diusir Ayub alaihissalam.
meninggalkan kampungnya, dia hidup di tengah padang pasir hanya beralas kelapa daun kurma. Sakit, diusir dari kampungnya, meninggal anaknya, jadi miskin, ditinggal pula istrinya. Ayub alaihissalam akhirnya memuji dan membesarkan Allah, dan pada akhirnya sehat kembali. Setelah sehat kembali, berniaga, kaya lagi kembali, baru datang istrinya. Bang, maafkan saya kesini, hilangkan, maafkan saya. Ih, kau itu beleng-beleng. Maafkan saya bang, saya hilap, kata Ayub. Oke, saya maafkan kau, tapi kau ingat toh, saya bilang kalau kau pulang saya cambuk kau 100 kali. Akhirnya Ayub alaihissalam mengambil lidi. Tahu lidi? Tahu lidi? Beliau ambil 100, lalu diikat, dipukul istrinya. Di mana dipukulnya? Dia bilang Ayub alaihissalam, kasih naik telapak kakimu. Dipukul 1 kali sudah dinilai 100 kali karena lidi 100. Maka bapak-bapak, kalau istrimu salah boleh kau pukul, tapi jangan dibukanya. Kalau dibukanya kau pukul istrimu, besok masuk ke penjara. Tidak boleh. Kalau kenapa Ayub alaihissalam digambarkan dia pukul telapak kakinya, menggambarkan bahwa istri kalau salah ada hukumanmu, tapi jangan kau hukum sampai menyakiti badanmu. Jadi pukul mi, hai sayangku. Bagus juga kau bilang, saya hukum kamu, saya tidak temani kau tidur 1 bulan. Tapi kalau ibu-ibu tua ingin muka-muka sakaratil maut mi, tidak ada mi betreina di kubi, hahaha, penyor capek. Maka Ayub alaihissalam hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tadi kepala dinas tiba-tiba digeser menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ya salah, selesai pilkada toh, salah dukung kok. Dikala yang kau dukung. Memang begitu namanya hidup. Begitu memang toh itu hidup. Yang kau mau kepala dinas terus, kasih lagi tawa yang 1 gerbong. Minggir kok. Ucapkan aku saja, iya Pak Bupati, terima kasih. Balik kanan, innalillahi. Dia bilang, Pak Bupati, kau kira saya mati? Tidak Pak, dengarki dulu ceramah supaya kita tahu apa makna innalillahi. 1, ada masalahmu, ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, kata Allah, pada cengi sampai jammu, baiki solatmu. Bu, hei, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi. Zakatku Pak Ustaz, darah muda, darahnya pada remaja, boleh? Saya lagi tawaf sambil nyanyi, boleh? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika la, boleh? Saya haji boleh sambil nyanyi, saya bayar zakat boleh sambil nyanyi, puasa boleh sambil dagang, puasa jual jalan kote menjelang buka, boleh. Tapi sholat tidak boleh ada kegiatanmu yang lain. Sholat tiba-tiba mau kau menjual gas. Halo Bu Haji, assalamualaikum. Kenapa kau? Ada gas? Ada. Berapa kilo? Tidak boleh. Tidak boleh kau sholat. Allahu Akbar. Begadang jangan. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sholat puncak pengabdian kepada Allah. Ibu-ibu, anggota tubuh paling mulia dalam diri kita, kepala.
anggota tubuh paling hina kaki. Maka orang kalau bercanda torong pantatna masih ketawai, sorongi perutna masih ketawai, yang kau coba-coba sorong kepalanya. Heh, ngajar ini. Kenapa? Mulia ini Al-Mukarram, alena beliau yang paling hina kaki. Biar kau kasih kau uang pakai kaki, pasti marah kak. Eh ustaz, ini ada uang 2 juta ya. Baik, aku bilang, biar saya miskin, jangan kau hina saya tikam kau. Tapi ketika kalian ketemu Allah, ketika kalian bersolat, kepalamu yang mulia hina sujud seperti telapak kakimu biasa. Itulah solat. Jadi kalau ada orang dah solat, hancur amalmu, tidak ada gunanya. Salawat mi orang. Kita lanjut setelah Ibu Nilam terpilih DPR RI. Ya kan? Janjinya Ibu, kalau menang nanti kita datang syukuran tablik akbar yang jauh lebih besar. Nah, masa kita bahas sholat baru kita tidak sholat maghrib? Ya toh? Nah, jadi rumusnya sabar, sholat. Karena apa lanjut? Sholat bu, pimali nabilang urambu.